Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Omar dah rasa nak makan dekat Hussein the best nasi kandar in town. So, jom kita pergi tengok apa yang berada dalam ni. Let's go. Pada roti nan, Umi order tadi roti nan dengan tanduri ayam. Harga dia RM12 bungkus. Portion dia macam banyak. Kan abang belakang, tengok ni belakang. So yang ni saya punya nasi campur dengan ayam bawang. Wow. Sudah sampai lah dua makanan kita. Satu lagi order roti canai. Roti canai RM5. So teo ais ni RM2. Teo ais RM2. Masala tea special. Wow. Masala tea special. Ini order ni. Masala tea special. Ni roti apa malang? Roti nan. Malam tunggu apa? Roti canai? Okey. Malam makan ayam ke? Okey. So, sementara nak tunggu canai. So, kalau korang datang sini, harga dia boleh tahan juga lah. Keras juga. Tapi, saya suka dia boleh lah. Okey. Dia datang dekat Hussein Nasi Kandar Citra. Okey. Terima kasih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, rasa ni. Ini apa pun. Sedap. Okey, orang kata sedap. Lembut roti nan dia. So, tengok ada bawang besar. Ada kuah apa ni? Dacha. Apa ni?
Malaysia kita ada dengan buah si hijau tu. Hijau tu apa ni? Ayam dua. Dua ketul. Okey. So ni nasi campur kita dengan ayam goreng bawang. Okey, jom kita rasa tengok. Kita kedap. Dau canai dia harga dia sini setengah ni. Dia ni ah. Macam dia kering elok. Kan? Ha, so ada kuah dia kuah daca dengan kuah kari. Okey, pelak makan. Rasa. Ali. Dah, macam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okey. Rasa. Sedap. Sedap. Wow, alhamdulillah sedap. Alhamdulillah. Dah sekali boleh ya, boleh. Boleh Ngubi datang bawa sini. Okey, kat sini kita ada ayam tenduri ni. Ayam bawang. So, dengan nasi putih dengan kuah campur. So, jom kita rasa. Okey. Kita ambil video. Ah, okey. Nampak ni, nampak tangan tak? Okey, kat sini kita ada ayam bawang. Okey, ayam bawang ni harga dia tadi tunjuk di dalam RM10 lah. RM10. Satu nasi putih dia RM1.9. Oh, ayam dia besar tengok. Belah, besar sikit belah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Makan ni memang tak habis orang ni. Tak makan selalu. Makan ni sekali makan ni untuk 2 hari makan lah. Kau boleh atas ni rasa sendiri. Makan nasi dia dengan ayam bawang. Okay. Okay, ayam ni saya perasan dia macam ke belah 4 lah. Ini bagian dada lah. Bagi dia dekat counter tu dia bungkuskan. So kita nak review sikit air apa tadi? Teh masala. Okey, teh masala special RM5. Gelap besar tak? Tu terasa. Tadi Omar rasa tadi dia kata ada rasa susu lembu. So terasa pula. Tak pasti susu lembu. Tapi rasa dia macam ke halia banyak. Okey, halia tak pasti lah. Halia dia halia, halia tumbuk ke halia. Oh, tapi Omar cakap air masala ni lebih kepada rempah. So mungkin rasa dia tu rasa rempah pun. Susu lembu campur rempah. So jadi air masala. So, jom kita rasa lagi air tu. Kita habiskan lah. Wah, ni yang rasa suam. Sedap. Kita bubur dalam ni lah. Rasa sejuk pula. Oh, tengok rempah-rempah dia tengok. Tu lah mi. Macam halia lah. Macam ada halia. Okay. Dia dah sejuk pula. Okey, so setakat tu saja.
daripada kami, daripada kedai Hussein Nasi Kandar Jitra. Kita jumpa lagi, bye bye. Sana. Dah. Okey, kat sini kita ada dekat Hussein ni dia ada sediakanlah untuk nama dia Mount Refresher. Mount Refresher. Okey, so kita nak segarkan balik mulut kita bila lepas kita makan apa? Makanan-makanan dekat Hussein ni sebab dia banyak lebih kari kan. Bau kari nampak. So kita tengok, kita buka. Apa ada dalam ni? Dia bagi percuma ya, Palang? Okey, bagi percuma je. So kita buka. Tengok ada apa. Ui, apa ni? Campuran-campuran apa ni? Wow, bau dia macam ke ni lah. Yang India punya lah. Boleh rasa ke? Masukkan mulut lah, Malang. Boleh. Okey, kita rasa tengok. Tanah. Dia pun tanah. Masa lain dia. Okey. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dekat-dekat dia. Rasa mentang orang India punya lah. Dia beras. Ini muka cekir, Malang. Macam bunga cengkeh. Mi ni apa mi? Cengkeh. Mi rasa pula. Jom kita habiskan. Jom kita habiskan. Ni. Kita habiskan. Sedap mi rasa dia. Mata dia macam rumah-rumah semayang orang India. Sebelum korang boleh datang, boleh cuba sendiri lah. Batuk rumah. Okey lah, jom. Bye-bye. Bye-bye.